Anda sentiasa berjasa kepada rakyat. Jasanya setinggi gunung tak mungkin terdaki, seluas lautan yang tidak bertebing. Sudah termateri dalam peta sejarah dunia bahwa hanya Anda parti keramat yang menobatkan bangsa berdaulat. Jelas kelemahan menteri-menteri di bawah tabiran Pakatan Harapan ini gagal mentadbir urus tabung haji dengan sempurna, tuan-tuan. Manifesto mereka bukanlah wajib untuk ditunaikan. Manifesto mereka tidak boleh dipercayai, tuan-tuan. UMNO dengan lebih jelas untuk membantu rakyat, memberi komitmen terhadap rakyat dengan menghadiahkan satu institusi yang tidak ternilai sehingga kini, iaitu memberi satu hadiah berbentuk lembaga tabung haji. Ini bukan untuk rakyat semata-mata, tapi ia juga untuk umat Islam di Malaysia. Kita hidup bermuafakat dan berbagai budaya masyarakat. Ini semua dendam, tangan kuat-kuat. Jangan bimbang dengan perjuangan. Batas saya bertongkat baru kembali bangkit. Kalau 9 kali jatuh, 11 kali tewas, 12 kali kita jatuh, membujur lalu melintang patah. Genggam merapi yang sampai jadi arah demi perjuangan nyawa dan darah kita bertaruhkan. Apa telah memberikan kesedaran terutama orang-orang Melayu, toki-toki kita, tok-tok kita dulu, datuk nenek moyang mereka, kita dulu. Mereka berjuang bukan untuk mereka, tetapi hasilnya perjuangan mereka pada hari ini. Sudah sampai masa dan ketikanya kita perlu fikirkan untuk anak cucu kita untuk 75 tahun akan datang. Kalau tidak kerana UMNO, mungkin Malaysia tidak merdeka. Pada tanggal 31 Ogos 1957, bukankah ini bukti bahawa UMNO berjasa pada semua rakyat Malaysia? Tengku Abdul Rahman dikenal sebagai bapa kemerdekaan. Kerana beliaulah kita merasa kebebasan dari dijajah. Bukan hanya Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum bebas bergerak, bekerja mengumpul kekayaan hasil nikmat dari perjuangan UMNO. UMNO, jasanya setinggi gunung tidak mungkin terdaki. Seluas lautan yang tidak bertepi. Termateri dalam peta sejarah dunia bahawa hanya UMNO lah parti keramat menjadi kepuasan dan mensejahterakan rakyat. Siapa yang dilahirkan pada tahun 1958 selepas merdeka, apabila dimulakan menjejak kaki dalam persekolahan pada tahun 1965, ketika itu sekolah kayu. Dan kalau kita lihat hari ini, sekolah-sekolah rendah kebangsaan tak ubah seperti universiti. 3 tingkat ada, 2 tingkat ada. Dan kalau sekolah menengah kebangsaan, macam universiti. Kalau pra tingkat tanah, seolah-olah berada dalam universiti. Dan ini adalah merupakan usaha UMNO bersama rakyat untuk memastikan rakyat hidup dengan cemerlang di bidang pendidikan. Dari mana datangnya bantuan sara hidup rakyat jika tidak daripada BRIM yang UMNO anjurkan? Kemana hilangnya klinik dan kedai satu Malaysia? Dihumban ke dasar perubahan kerajaan. Hari ini pula, tatkala COVID-19 datang melanda, UMNO tidak pernah berpeluk tubuh, mendinginkan peluh. Sebaliknya, pelbagai bantuan terus dihulurkan. Rintihan dan tangisan tetap diberi perhatian. Yang lemah, kita sama melindungi. Yang miskin, kita sama memberi. Sememangnya usia 7 dasawarsa UMNO ini dalam satu manifestasi dalam keberlangsungan parti demi perjuangan alaf baru dari rakyat untuk rakyat
dan kerana rakyat. Jika kita tinjau baik-baik sejarah penubuhan UMNO pada 11 Mei 1946 yang diterajui oleh Dato' Ong Jaafar sebagai pemimpin yang pertama, telah menyatu rumpun Melayu di bawah satu tonggak, meningkatkan semangat nasionalisme, seterusnya membawa kepada kemerdekaan negara. Supaya pemimpin-pemimpin kita yang ada pada hari ini, buatlah, kerjalah demi rakyat dan negara kita. Kita tidak ada berbelah bagi kepada Datuk Presiden Parti UMNO kita, Datuk Seri Zahid Hamidi, sebagai pemimpin Parti UMNO kita. Bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berpautlah, mencarilah dahan-dahan yang kukuh untuk kita bersama-sama membina negara bangsa ini. UMNO jasanya setinggi gunung tidak berdaki, seluas lautan yang tidak bertepi, termeteri di dalam sejarah dunia bahawa UMNO Parti Keramat menjadi kepuasan segala bangsa menobatkan bahtera merdeka. Jalur merah yang menyaksikan segala keringat bermandi darah menuntut hak merdeka bebas dari cengkaman anasir penjajah. Keberanian yang dipamerkan merah saga tiada pula gentar akan gelora. Lahirnya UMNO adalah hasil daripada penggabungan pertubuhan Melayu dengan pelbagai aliran sasa dan pendapat, tetapi bersetuju menandakan bersama untuk survival bangsa Melayu. Sesungguhnya sejarah tidak pernah berbohong. Sebelum kita merasai nikmat yang ada pada hari ini, kalau tidak dengan titisan air mata perjuangan UMNO yang terdahulu. Pada tanggal 11 Mei 1946, tertubuhnya Parti UMNO yang dipimpin oleh Dato' Ong bin Jaafar. Air mata perjuangan ini bukan saja dari jiwa raga, tetapi seluruh harta benda sanggup diberikan demi memerdekakan negara ini. Bermula 11 Mei 46, melibarkan sayap sejarah mengukirkan nama UMNO pada lipatan sejarah dunia. Bukan semudah pipih datang melayang, bulat datang bergolek. Namun prosesnya memerlukan pembayaran tanah yang dijajah, darah yang tumpah dan pahlawan yang rebah demi luhur bangsa yang megah.